4 kebiasaan baik agar hidup lebih sehat di kantor. Menghabiskan waktu sekitar 7 hingga 8 jam di kantor setiap hari pasti sedikit banyak ikut mempengaruhi gaya hidup Anda. Dan tanpa disadari, banyak dari Anda memiliki gaya hidup yang kurang sehat di kantor. Ditambah banyaknya pekerjaan membuat Anda kerap melupakan aktivitas berolahraga. Berikut beberapa kebiasaan baik yang bisa Anda coba agar hidup lebih sehat di kantor. Hindari lift. Ini adalah masalah yang sederhana, namun kerap disepelekan. Ada baiknya untuk memilih naik tangga dibandingkan naik lift. Naik tangga juga adalah bagian dari olahraga yang bisa meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, terutama kaki. Yang paling penting, naik tangga juga akan membantu pembakaran kalori lebih banyak. Minum banyak air. Tumpukan pekerjaan dan deadline membuat Anda sering kali lupa minum. Hati-hati, jangan biarkan hal ini jadi kebiasaan. Minum air dalam jumlah yang cukup justru akan membuat Anda lebih berenergi dan tidak mudah lelah. Selain itu, kebiasaan sehat ini akan menjaga otak Anda tetap bekerja baik dan menghindarkan dari kantuk. Perbanyak jalan. Sadarkah Anda bahwa terlalu banyak duduk akan membuat Anda justru semakin stres dan berpikiran tidak jernih? Jika sudah mulai stres, cobalah untuk berjalan-jalan sebentar, misalnya bercanda dengan kawan atau sekedar jalan-jalan di taman kantor. Tapi ingat, jangan terlalu lama, karena pekerjaan Anda tak akan kunjung selesai. Berkediplah lebih sering. Tanpa disadari, saat sedang berkonsentrasi bekerja, mata Anda jarang berkedip. Jarang berkedip akan membuat mata Anda jadi lebih cepat lelah dan mengantuk.